Selamat malam, saudaraku subscriber yang saat ini sedang menatap layar handphonenya masing-masing. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nongol, bro. Ada yang nongol, bro. Ada kepala. Oke, bro. Nampaknya malu-malu. Shit. Lihat. Oke, bro. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Ya, semenjak ada sosok kepala di lorong sana, kamera handphone saya jadi terganggu. Ya, jadi di antara lokasi-lokasi ini banyak sekali hal yang Woi. Kalian kalau mau memberikan suatu gambaran di depan saya, cukup lewat di depan saya sekali aja, habis itu saya pergi. Saya hanya butuh gambar yang jelas di antara kalian yang berada di sini ya. Woi. Wis. Saya tidak minta suara, saya tidak minta lampu, saya minta lewat aja. Aduh, energi saya keluar banyak. Oke, bro, ini terganggu, ini juga muter-muter.
Entah tahu kenapa ini. Teman-teman bisa dengar suara saya. Saudaraku yang nonton malam hari ini hanya ingin lihat. Bukan lampu, bukan. Kalau memang kalian ada di sini, lewat aja. Enggak usah deket-deket dengan saya. Lewat aja. Lewat. Oke. Kita lihat lampu ini, area sini. Oke. Saya baru aja mau ke sana. Ya. Terus, sekali lagi. Terus. Oh my god, dia nangkring. Dia nangkring di sana, bro. Oke. Nah, itu ya. Kau. Dia kayak duduk di atas kayak gini. Kainnya ke bawah. Di atas kayak atap kayak gini ya, bro. Kainnya ke bawah. Oh my god. Oke. Saya bukan sosok Ian yang bisa menaklukkan hal-hal yang seperti ini ya, bro. Saya hanya mencari keberuntungan daripada apa yang ada di area sini. Sehingga sosok-sosok yang ada di area sini, kalau memang mereka muncul di depan kamera saya dan di depan mata saya, ya itu bagian bonus untuk kalian yang rela menghabiskan kuotanya untuk nonton video saya. Namun, saya juga di sini ya memakai kuota untuk memberikan tontonan kepada kalian. Jadi so, jangan ada yang mengatakan saya rugi saya ini ya. Kalau suka monggo tonton, tidak ya tidak apa-apa. Biasanya di akhir video, di komenan banyak hal yang seperti itu. Sebetulnya saya tidak mau memikirkan hal yang seperti itu. Cuman ini daripada saya menjawab satu-satu komentar kalian. Karena selama ini saya berusaha untuk menjawab semua komentar kalian. Namun banyak komentar kayak macam dari hater yang saya tidak jawabin. Karena saya tidak mau seolah-olah saya melakukan suatu pembelaan. Namun pada malam kesempatan kali ini, sesuai dengan apa yang ada di sini, saya berusaha untuk menyampaikan apa yang ada di area sini. Oke, bro. Udah 50 menit. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Ya. Oh, oke. Saya akan kasih suatu pengalaman yang mungkin bisa digunakan buat kalian. Kalau misalkan kalian di perjalanan tidak sengaja melihat sosok halus seperti yang menampakkan jelas di depan mata kalian, jangan menatap mereka terlalu lama. So, kalian yang pertama bisa kerasukan ya, yang kedua mata kalian akan merasa pusing, pening, kayak berkunang-kunang matanya, dan kalian akan ada kemungkinan ya kalian bisa pingsan di situ. Hindari ya hal-hal yang seperti itu, sesuai dengan pengalaman aja, bro. Percaya dan tidak percaya itu menjadi hak kalian. Bismillah.